satu. Oke, buat teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan motor kopling. Ini jenisnya motor fixion ya. Dan jangan fokus pada motornya, karena ini motornya nggak pernah dicuci ya. Oke, jadi untuk cara penggunanya boleh mendekat, Mbak. Pertama kita hidupkan kontak, sudah. Kita hidupin dulu ya. Kalau motor injeksi itu dia ada jedanya. Nah, pertama adalah kita, kalau untuk kendaraan pertama kopling, nanti kopling ditekan. Lalu ini persneling ya, atau giginya kita injek. Ini ada nyampe, Mbak. Jadi pertama kita hidupin dulu motornya. Sudah ya. Nah, yang langkah selanjutnya itu kita tekan kopling. Lalu kita injek ini ke bawah gigi satu ya. Kalau udah ini lepas aja yang di kaki. Nanti ini pelan-pelan tapi gasnya sambil ditarik dikit-dikit. Kalau dia nggak ditarik, ini contohnya nggak ditarik ya, mati. Jadi dia gasnya harus harus ditarik pelan-pelan. Selanjutnya kalau untuk menetralkan mesinnya, ini persneling, ini diinjek ini aja. Nanti pelan-pelan ke atas sambil digoyang motornya. Kita ulangi ya. Intinya kita tarik kopling, kita injek persneling, kita tarik pelan-pelan. Sambil digas, sambil pelan-pelan lepasnya. Oke, udah ya. Setelah itu buat teman-teman, kalau misalnya mau menetralkan ini motor ini, misalnya ini anggap aja gigi ini ya, gigi satu. Untuk menaikkan ke gigi dua, ini gigi satu untuk menaikkan ke gigi dua. Untuk ke gigi dua ya, jadi kita ke atas, nggak ke bawah. Kalau ke bawah dia untuk ke gigi rendah. Misalnya dari 4 ke 3, ke gigi 3 ke 2, 2 ke 1. Kalau ini diangkat ke atas, berarti dia 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Berarti ini gigi 1. Nah, selanjutnya kita naikkan karena jaraknya kurang jauh ya. Nah, ini gigi 2 dan seterusnya. Misalnya ini gigi 4 untuk menetralkan, teman-teman. Kita ulangi. Ini terus sampai habis. Kalau sudah dia mentok kayak gini, berarti ini udah gigi 1. Nanti untuk menetralkan tinggal ke ini, ke atas. Cara menggunakan motor kopling jenis ini. Terima kasih.